Oke, okay guys. Sesuai dengan judul kali ini, aku bakalan buat tutorial gimana sih cara nambahin Gbg potongan um, dengan aplikasi CapCut. Oke, okay, di sini kita langsung saja mulai tutorialnya. Di sini, pertama kali kita buka aplikasi CapCut. Nah, lalu di sini aku bakalan klik pada bagian proyek baru. Setelah itu, di bagian ini aku bakalan beralih ke bagian foto. Nah, btw, di bagian foto ini aku bakalan contohin aja ya, guys. Aku bakalan pilih dulu satu jenis foto secara random. Oke, aku bakalan pilih dulu. Nah, kalau misalkan fotonya udah ada, tinggal kalian klik aja nah langkah selanjutnya kalian klik tambah dulu ya guys btw di sini aku contohin dulu ya guys lalu aku klik ke akhiran dulu dan aku klik hapus Nah setelah itu di bagian ini kalian cari menu format pada bagian bawah lalu bisa kalian pilih yang ukuran 9 banding 16 oke langkah selanjutnya di sini aku bakalan tambahin video mentahan ataupun salah satu sound nah buat kalian nanti bebas mau pakai sound ini ataupun sound yang lain karena di sini aku hanya menunjukkan bagaimana cara menggunakan GBG potongan um, yang otomatis bisa langsung diatur dari aplikasinya. Jadi kita bakalan tambahkan audio dulu, lalu kita klik yang di um, di ekstra. Karena di sini aku ambil audionya dari video ya guys. Lalu aku klik dan aku klik import suara saja. Nah di bagian ini aku bakalan atur dulu durasi fotonya. Kita samain kayak video mentahannya ya guys. Oke kita samain. Dah kalau dia misalkan dia udah sama. Langkah selanjutnya kita klik lagi pada bagian yang audionya. Setelah itu, di bagian bawah, kalian bisa cari yang namanya Gbg Potongan. Nah, di Gbg Potongan ini, di bagian kirinya yang ada tulisan "Buat Otomatis", tinggal kalian klik aja. Kita tunggu ya, guys. Loadingnya ini ada tulisan "Menambahkan Irama". Nah, di sini kita tunggu dulu. nah oke okay guys di sini itu dia tuh ada dua yang pertama ada irama satu irama satu dia tuh jaraknya agak lebih agak jauh gini guys nih nah yang kedua ada yang namanya irama dua di irama dua dia tuh agak lebih cepat gitu guys nih nah di bagian ini kalian di sini aku pilih yang irama satu aja nah lalu di sini kan ada yang tulisan kayak gini guys nih ini kalau misalkan kalian mau hapus di bagian irama ini juga bisa ya guys nih nih kalau misalkan kalian mau tambahin irama lain juga bisa, tinggal kalian letakin aja yang garis panjang putih ini mau kalian letakin di mana. Kalau misalkan kalian mau tambahin irama, tinggal kalian klik aja yang tambahkan irama ini di sini. Aku contohin di sini ya guys nih. Misalkan di sini, nah tinggal kalian klik aja dia itu maka langsung ada kayak titik kuning itu. Itu tandanya kita sedang menambahkan irama. Oke di sini aku hapus aja ya guys. Nah kurang lebih seperti ini ya untuk tambahkan untuk menambahkan iramanya dengan menggunakan GBG potongan. Oke kalau udah tinggal kalian klik tanda centang. Nah, di bagian ini gimana sih caranya kalau misalkan kita mau atur yang di bagian fotonya? Yaitu dengan cara kita letakin garis panjang putih ini di bagian yang kuning ini. Nah, setelah seperti ini kalian klik ke bagian foto, lalu kalian klik bagi, guys. Nah, di bagi ini foto kalian otomatis langsung bakalan terpotong seperti ini, guys nih. Nah, ini aku bakalan ulangin lagi ya. Kita klik lagi bagian foto, klik bagi, geser lagi. Lalu setelah itu kita klik bagi lagi. Pokoknya kalau misalkan aku nggak rata letakin garis putihnya sama kayak kuningnya nggak apa-apa ya guys. Karena di sini aku hanya mencontohkan aja. Klik lagi bagi. Pokoknya kalian ulangin aja ya sampai akhir. Nah ini di sini kita klik dan kita klik bagi lagi. Nah di bagian ini langkah selanjutnya Kalau misalkan kalian mau kayak nambahin bit kayak gitu Di bagian antara foto yang pertama yang kedua ini kan ada kotak putih guys Nah di kotak putih ini bisa kalian klik Nah kita tunggu dulu ya guys loadingnya. Kalau misalkan kalian mau tambahin kayak transisi gitu, oke di sini kita tunggu dulu. Tetapi kalau misalkan kalian mau nambahin kayak era otomatis juga bisa, seperti yang aku contohin tadi. Tetapi di sini aku pilih yang manual aja ya guys. Biar videonya nggak terlalu panjang. Oke di sini kita tunggu dulu ya. Nah teman-teman di sini bisa kalian pilih kalian mau pakai yang mana nih guys nih banyak nih mulai dari dasar kamera mg geser nah di sini aku contohin aja guys misalkan aku di sini pilih yang ini nah nggak hanya itu aja di sini kalian bisa pilih guys mau 0,1 detik ataupun 0,2 detik bisa kalian geser aja sorry nih misalkan kalian mau geser bisa ya guys karena di sini mungkin video aku agak lebih pendek jadi dia nggak bisa karena yang di bagian awal tadi memang lebih pendek sih guys nah kalau misalkan kalian mau terapin ke semua Kalian tinggal klik aja yang terapkan ke semua. Tetapi kalau misalkan kalian mau atur satu persatu tinggal kalian geser aja video kalian. Kalian klik tanda centang dulu. Nah, kalian klik lagi di bagian ini dan tinggal kalian pilih misalkan kalian mau pilih yang berkedip. Nah, bebas ya, Guys. Nah, di sini aku pilih yang berkedip aja dan mau aku samain semua um, jenis transisinya. Jadi, langkah selanjutnya kita klik yang terapkan ke semua. Oke, kalau udah kita klik tanda centang nih, bisa kalian lihat di setiap transisinya sama kan, Guys, nih. Nih, Guys, bisa kalian lihat nih. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan kalian mau atur biar dia kayak gerakannya sama gitu. Seperti ini ya, guys, nih. Nah, karena dia tuh di bagian transisi tadi kayak memotong lebih durasinya. Jadi, tinggal kalian klik bagian foto aja tinggal kalian atur aja seperti ini, guys. Nih, bisa kalian tarik aja ya pokoknya. Sini aku atur dulu. Ingin ini. Kayak ini. Kayak ini. Ingin ingin. Ini. Dan di terakhir aku atur juga, nah jadi dia tuh kalau misalkan seperti yang tadi, kalau misalkan kita menambahkan transisi, jadi dia tuh bakalan ada durasi transisinya. Nah, durasi transisi itu bakalan terpotong dari foto kita yang udah kita atur sebelumnya tadi. Nah jadi aku tuh kayak atur aku atur lagi aja pokoknya tata letak antara kotak putih ini setelah aku nambahkan transisi aku atur tata letak yang putih ini biar sama kayak yang kuning ini guys nih kalian samain aja kalau misalnya ada yang nggak sama nggak apa-apa ya guys karena di sini aku hanya mencontohkan oke kurang lebih seperti ini bakalan aku play sebagian nah oke okay, teman-teman sorry kalau misalkan agak lag karena enggak papa ini belum disimpan tetapi kalau misalkan udah disimpan um, videonya nanti hasilnya nggak bakalan lag kok kayak seperti yang di awal tadi yang aku contohin nah Oke, di sini bakalan kita simpan dengan cara kita klik pada bagian atas yang ada tulisan 720p, resolusinya kita fullin, tingkat bingkai juga kita fullin, lalu ada tanda panah, kalian klik aja. Dan di atas ada tulisan lagi mengekspor, nantinya langsung bakalan tersimpan ke galeri kalian. Oke, teman-teman, mungkin sekian tutorialnya. Semoga kalian suka dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengerti, bisa kalian komen di video ini ya, guys. Karena di sini aku juga masih pemula dan belum pro banget Um, ataupun ngerti banget cara gunain aplikasinya secara detail. Oke, okay, mungkin sekian tutorialnya. Semoga suka. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Sorry, see you next video, guys. Bye bye.